Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul daripada Renungan Harian kita pada pagi hari ini adalah Perumpamaan Anak yang Hilang. Yang diambilkan dari kitab Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Bapak Ibu, saya tidak akan membacakannya. Bapak Ibu silakan membaca sendiri di rumah. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Sebuah cerita yang tidak asing buat kita. Kita tentu mengenal dengan sangat dekat sebuah kata, yaitu pandemi. Pandemi arti dalam kamus adalah sebuah wabah yang menular dan menyebar, yang menjangkit ke daerah yang luas secara geografi, dan akan ada banyak orang terdampak dengan wabah tersebut. Mari kita pakai istilah ini tidak dalam konotasi negatif. Saya ingin meminjam istilah pandemi ini dalam konotasi yang positif. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 yang bercerita tentang anak yang hilang, ada tiga tokoh, yaitu tokoh bapa, tokoh anak sulung, dan tokoh anak bungsu. Mari kita melihat satu persatu tiga tokoh tersebut. Yang pertama, anak bungsu. Tipikal seorang petualang dalam hidup adalah anak yang meminta harta warisan dan kemudian memakai harta tersebut untuk mencari kegembiraan dan melampiaskan hasrat kesenangan pribadi. Berpetualang sampai pada titik di mana tidak ada lagi bekal untuk menunjang petualangannya, dan dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tokoh kedua, yaitu anak sulung. Tipikal seorang yang rumahan, yang tidak suka berpetualang dan nyaman dengan aktivitas rutin tanpa tantangan di dalam rumahnya. Tokoh ketiga adalah sang bapa yang memberikan harta warisannya kepada si bungsu, tetapi kemudian menerima kembali si bungsu tanpa syarat, tanpa kemarahan, tanpa menyalahkan, tanpa hukuman, tanpa pikiran negatif, tanpa prasangka buruk. Tetapi dia menerima si bungsu ketika kembali dengan sikap memulihkan. Tokoh sang bapa ini juga terhadap si sulung bersikap baik, bersikap lembut, dan juga penuh kasih. Meskipun si sulung protes keras atas sikapnya kepada si bungsu dengan sapaan, "Anakku." Sapaan "anakku" kepada si sulung ini adalah sapaan penerimaan, bukan sapaan kemarahan atau teguran, bukan sapaan penolakan. Tetapi kata "anakku" kepada si sulung itu adalah juga sapaan pemulihan atas kemarahan si sulung. Biasanya kita akan menafsirkan perikop ini tentang pertobatan sekaligus juga sikap Tuhan Allah Bapa di surga yang penuh kasih dan pengampunan. Tidak salah. Tetapi hari ini mari kita melihat pada sisi yang lain dengan sebuah pertanyaan. Siapa sebenarnya anak hilang dalam perikop ini? Sudah jelas Bapak Ibu sekalian, kita akan berkata secara terang benderang, oh pasti si bungsu, si anak hilang. Sebagai umat beriman, mari kita berpikir, apakah benar hanya si bungsu sebagai seorang yang terhilang? Karena dalam akhir perikop, kita segera menemukan bahwa ternyata si sulung juga sebenarnya anak hilang. Si bungsu memang pergi dan meninggalkan bapaknya melakukan tindakan yang tidak benar, baik secara moral maupun secara etika. Tapi kemudian dia kembali
si sulung. Kelihatannya ada bersama dengan bapaknya. Dekat, ikuti kehendak dan perintah sang bapa. Tetapi ternyata hanya di permukaan. Di kedalaman hati tidak demikian. Dia penuh dengan kemarahan, dengan iri hati, cara pandang yang negatif, nilai diri yang rendah di dalam dirinya. Dan tentu saja hal ini pun adalah secara moral tidak dapat dibenarkan. Sebagai umat beriman, Bapak Ibu sekalian, kita ada di mana? Pada posisi si sulung atau si bungsu? Sebenarnya, dalam perjalanan hidup, kedua sisi, si sulung dan si bungsu, itu ada di dalam diri kita, sadar atau tidak. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, kita tidak berfokus sekarang pada si sulung ataupun si bungsu. Kita akan berfokus pada tokoh Bapak. Kita selalu menganggap bahwa Bapak itu adalah Tuhan. Ya benar, tidak salah. Tetapi bukankah dalam hidup ini kita harus menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, Sang Bapa? Karena itu mari kita fokuskan bahwa tokoh penting dalam perikop ini adalah Sang Bapa yang menerima orang berdosa dengan tangan terbuka, tanpa syarat, tanpa tuntutan, dengan kasih yang besar. Dia berlari menyongsong sang petualang yang sudah mengalami kehancuran. Tetapi sang bapa ini juga adalah sang bapa yang sekaligus menghadapi dan menanggapi dengan penuh kasih kemarahan dan iri hati si sulung. Yang di luar terlihat baik tetapi ternyata palsu. Inilah Bapak Ibu sekalian, sikap sang bapa ini yang disebut dengan spiritualitas transformasi. Mengapa kita fokus pada sang bapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu berperan sebagai sang bapa. Jadi hal mengampuni, hal mengasihi, hal memulihkan nilai diri dan harkat seseorang bukanlah milik Yesus semata. Melainkan kita pun harus membentuk diri, berjuang sekuat tenaga menjadi seperti yang dilakukan sang bapa, yaitu Yesus. Kitalah sebenarnya sang bapa dalam cerita anak hilang tadi. Kitalah yang harusnya memiliki hati seperti hati bapa, saling merawat sesama, mengupayakan spiritualitas transformatif yang didasarkan pada rasa bela rasa atau compassion. Meskipun bukan berarti kita bersikap menerima nasib, bukan berarti juga kita membiarkan ketidakbenaran tetap berjalan terus-menerus, bukan. Spiritualitas transformatif adalah membebaskan dan tidak melampiaskan amarah dan pembalasan. Sebab amarah dan pembalasan hanya akan menghasilkan sikap anarkis saling membalas satu terhadap yang lain. Di depan Bapak Ibu sekalian, saya menyebutkan tentang pandemi dan meminjam kata ini dalam arti kata yang positif, yaitu menyebarkan wabah. Tapi wabah kasih, wabah damai sejahtera, wabah bela rasa, wabah hati dan sikap sang Bapa kepada dunia. Di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam diri kita sendiri yang mungkin saja menyimpan karakter si bungsu atau si sulung. Tetapi juga kita bersikap sebagai sang bapa terhadap orang di sekitar kita yang bisa jadi mereka adalah si bungsu dan si sulung. Hari ini biarlah kita mengarungi dan menghadapi hidup dengan berjuang menjadi sang bapa. Buatlah hati sang bapa, hati yang berbela rasa, hati yang peduli, hati yang penuh pengampunan dan kasih menjadi pandemi bagi dunia. Tuhan memberkati.